Tak habis-habis nak make up. Tengok orang perempuan kan dia tengok kat perhati dia dekat travel light. Kadang orang dah jalan ni tak jalan ni. Biar kalau kat rumah ada macam tu. Tengok orang perempuan kebanyakan bila dia keluar rumah, dia pergi sekolah ke, dia pergi pejabat ke, pergi kenduri kahwin ke, pergi mana-mana ke, kalau dia keluar rumah kan main cantik. Rambut satu leh pun tak keluar. Satu leh rambut pun tak keluar. Sini siap cat. Ini bibir dia cat merah. Ini matanya macam lampu travel light. Bukan hijau, itu merah. Bukan hijau, merah. Kalau travel light rosak, so dia berdiri di situ. Ya? Kalau kereta banyak, so dia tutup, ha, merah. Kalau kereta nak jalan banyak, buka, hijau, jalan. Ya? Kalau kat rumah tak nak lawa-lawa, Nabi suruh isteri itu dalam rumah lawa-lawa. Wangi, wangi. Sebab apa orang lelaki ni suka lepak kedai mamak? Sebab apa orang lelaki suka lepak kedai tom yam? Sebab apa? Sebab dalam rumah tak ada bidadari. Kenapa baru nikah dia boleh duduk dalam rumah? Duduk dalam rumah dengan bini, tak keluar rumah. Jalan pegang tangan, mandi sama-sama, minum kongsi-kongsi, semua. Kadang menjelejeh nasi, siap lap lagi. Sekarang menjelejeh. Tengok tu, dah tua, makan pun tak senonoh. Nampak? Dia marah dengan suami. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tengok lebih kurang macam orang sini. Tuan-tuan buka sejarah Nabi. Nabi ni dia masuk rumah. Nabi masuk rumah. Ya? Siti Aisyah Ummul Mukminin, dia takkan duduk selagi Nabi tak suruh duduk. Ini Nabi. Nabi makan. Siti Aisyah ni dia takkan makan lagi bila Rasulullah kata, wahai ya isteriku, makanlah engkau. Tengok, akhir zaman, selalu yang tarik kursi ni kalau kat meja makan dekat rumah, siapa tarik? Siapa tarik? Orang lelaki ke, bini ke, suami tarik? Tuan-tuan malam ni kena bayar lebih ni, aku tunjuk macam cara ni, bang. Siapa tarik? Selalu akhir zaman sekarang yang tarik suami. Sebenarnya kena tarik kursi ni isteri. Isteri kena tarik kursi, suami kena duduk. Suami kata, jangan duduk. Tengok baby makan. Dia kena tarik, dia tak boleh duduk lah. Tengah sayang baby. Baby. Marah pakai babi. Ni banyak berlaku ni, bang. Dia maki suami dia. Tengok sekarang, cerai berai paling banyak di Selangor. Aku kawan dengan pejabat agama, kawan dengan qadi-qadi. Dia beritahu, ustaz, di pejabat di Selangor paling banyak cerai berai. Kadang baru nikah 3 bulan cerai dah. Baru nikah 2 bulan cerai dah. Kadang bukan pasal apa pun, pasal kereta kancil je. Dulu masa belum nikah, berjanji kemain nak rak. Ayang jangan risau, nanti nikah, kahwin dengan baby. Baby beli kereta power. Kereta turbo. Uch. Bila dah nikah, ada kereta kancil. Itu dah marah. Janji dengan bini macam-macam. Nanti nikah dengan baby. Baby beli gelang sini. Baby beli gelang sini. Apa ayang minta baby beli? Baby sayang ayang. Baby tak ada perempuan lain. Betul. Masa ni baru nikah janji nak rak. Ini yang Nabi suruh ikut sunnah Nabi ni. Makan dengan suami isteri sama-sama. Makan kena suap-suap. Mandi sama-sama. Ini yang dia rapat hubungan tali silaturahim. Tengok masa baru nikah. Kalau dia tidur, siap tidur, nyanyi. Nyanyi, tak percaya tanya ni. Ini orang veteran ni. Masa baru nikah nyanyi tu. Engkau lagi cantik, engkau cantik. Masa baru nikah nyanyi. Sekarang dia nyanyi. Mana nak nyanyi sekarang? Tidur gigi pembuka.